Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai hasil pertandingan antara tim Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Pertandingan antara tim Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman dimenangkan oleh tim Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Gol dari tim Persebaya Surabaya dicetak oleh Bruno Moreira pada menit ke-78 lewat tendangan penalti. Sampai berakhirnya babak kedua, skor tetap 1-0 untuk kemenangan tim Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya tim Persebaya Surabaya terus meraih kemenangan. Dalam satu nyali, wani.